Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, Emil Maindra. Hari ini kita lagi main di garasi pusat PO Haryanto Kudus yang berada di Desa Ngembel. Nah, ini pas posisi lagi mendung nih teman-teman. Hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat teman-teman. Nah, seperti apa video kali ini dan ada bis apa aja di garasi pusat PO Haryanto Kudus? Ikuti terus video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar semakin berkembang. Selamat menonton. Nah, ini di depan kita ada dua pemain Muriaan nih. Ada 1, 2, 3. Eh, Mas Nur. Ata Raska 1, 2, 3. Terakhir ngelain ke Parung teman-teman, Bojonegoro Parung. Sedangkan di sebelah kanan ada Blue Sky 162, Bojonegoro Bogor Bubula. Di sebelah kanannya itu ada 183, sampai sekarang belum jalan juga teman-teman. Ya, kita lihat ke dalam, ada bisa pajakah hari ini yang lagi maintenance ataupun lagi perpal. Ada PO Haryanto bis patas ini 08. Di sebelahnya ada Zeppelin G5 teman-teman. Balik lagi ke garasi ya. Terus ini ada 050 nih, lagi dembul-dembul bumper bagian depan. Arunika tim Murian juga Bojonegoro Polis pagi. Di belakangnya 050 itu ada 071 netral yang ganti wayang teman-teman. Terus ini depan kita ada Tanah Suci 060 tim Muriaan juga nih. Bojo dari Sukolilo ya, Sukolilo Polis. Terus masih ada Abimanyu yang terbakar. Terus ini ada Bani Jawi juga di sini. Ini ada 3 di sini teman-teman. 3 bis. Kita bahas dulu yang ujung kanan ada 193. Dari tulisannya itu Jakarta KSSI ya. Terus ini ada 074 tim Pandangan Pulau Gebang. Dan ini ada Zeppelin GX Cruiser ini yang kelasnya SE, masih di sini belum jalan juga teman-teman. Nah, ini tampilan depan dari PO Haryanto 193 dengan nickname-nya Pope. Tim Pekalongan teman-teman, divisi Pekalongan. Dan ini dulu nickname lamanya adalah Kapolista ini, tim Pekalongan. Dulu adalah HR199 dengan nickname-nya Al Karimah. Jadi pergantian nomor ini jadi 193 dengan nickname-nya Pope, tim Pekalongan Jakarta. Nah, ini di tengah ada Saputra 074 tim Muriaan. Terus ini bus terbaru dari PO Haryanto, bodi Zeppelin GX garapan dari karoseri Gunung Mas Madiun, pakai sasisnya Mercy 1626. Dan rencananya ini nanti akan menjadi penomoran HR158. Ini seperti di kaca ini ada teman-teman. Ayo, 158. Ini ada patas 08, mirip sama 06 yang punyanya Pak Anto teman-teman. Isi rutenya Pati Jogja. Sekarang yang Tayu off dulu teman-teman. Terus di sebelah kirinya ada Zeppelin PO Haryanto Bersolawat bis dari karoseri Gunung Mas Madiun juga ini. Menjadi HR057, terakhir jalan ke Madura teman-teman. Nah, ini ada perbaikan apa di sini kurang tahu ya. Ini kayaknya ada yang ambrol nih mesinnya, yang
PHR yang tahu berapa ini ya? 127 kalau tidak salah ini, yang ke Cilengsi Madura ini. Ya ini ya, R127. Ini bakalan lama ini di sini teman-teman. Nah ini bodi dari Zeppelin G5 ini teman-teman. Sebenarnya hampir sama sih kayak yang GX Cruiser ya. Belakangnya tuh terutama sama persis. Nah itu dia sekilas mengenai garasi PO Haryanto Kudus teman-teman. Yang hari ini kebanyakan malah divisi Muria ini yang lagi perbaikan di sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita sambung lagi di videoku yang lainnya. Dan jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.